sehingga teringat kepada Al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu arda ketika berjumpa dengan datuk para habaib Sayyidina Ja'far Shadiq, di mana pada saat itu beliau masih belia berumur 21 tahunan tapi selalu kemana-mana pakai bawa tongkat. Maka kemudian Imam Abi Hanifah berkata begini, "Imam, engkau masih muda kok selalu bawa tongkat?" Maka kemudian dijawab oleh beliau, "Kamu tidak tahu tongkat yang aku bawa ini? Tongkatnya siapa? Kau tidak, ini adalah tongkat datuku Nabi Muhammad SAW." Begitu mendengar bahwasanya tongkat yang selalu dibawanya itu adalah tongkatnya Nabi Muhammad SAW, maka Imam Abi Hanifah meminta izin lalu diciumnya dari ujung ke ujung. Kemudian setelah itu saya Ja'far Shadiq mengatakan, "Ya Abi Hanifah, kamu dengan kayu saja yang hanya disentuh dengan Nabi Muhammad kamu lakukan yang semacam itu, bagaimana dengan zuriat Nabi yang di dalamnya ada darahnya Nabi Muhammad SAW?" Sehingga kemudian dia meminta izin dan mencium Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Sadiq dari ujung sampai ujung. Itulah wujud daripada cinta daripada para aulia yang dikatakan oleh Imam bin Hajar tidak diangkat, tidak diberikan, tidak disematkan wilayah bagi seorang wali kecuali harus di dalam hatinya cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW.